Usahawan kosmetik Datu Sri Alif Syukri tampil memberi penjelasan selepas terdapat pihak yang membuat pertikaian mengenai pangkat Datu Sri yang digunakannya. Menerusi video yang dimuat naik di Instagram, Alif Syukri menjelaskan bahwa beliau menerima penganugerahan tersebut ketika dirinya berusia 30 tahun. Tambahnya lagi, usahawan terkenal ini turut memuat naik tangkap layar sistem dan menyatakan bahwa pihak terlibat telah tertinggal salah satu huruf dari namanya yang menyebabkan namanya itu tiada dalam sistem. Di ruangan komen, rata-rata netizen tampil memberikan berbagai reaksi mereka. Malah ada yang berpendapat Alif Syukri untuk tidak mengambil peduli akan kata-kata negatif yang dilemparkan terhadapnya.